السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تمنعمو بتأن كتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كرنا الإمام شيخ الإسلام مجدد ملة محمد صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل ربه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. كتب لي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب، setelah dibincangkan punca yang membawa kepada syirik dan kesan daripada sikap melampau dan ghulu terhadap orang soleh, musannif membuat bab ini bagi menerangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjaga tauhid dengan sepenuh penjagaan. Tidak ada lagi perkara yang boleh membawa kepada syirik dan menjejaskan kepada tauhid melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menutup pintu dan lorongnya. Tidak ada lagi lubang-lubang yang boleh kita mengintai kepada syirik melainkan semuanya telah disumbat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rekahan-rekahan yang memungkinkan mengalirnya cecair-cecair syirik melainkan Nabi dah tampal semua. Maknanya tak ada apa lah. Dan bab ini khususnya, bab ini akan datang dua kali, tetapi dalam bab yang dimaksudkan sekarang ini ialah dari segi perbuatan, dan akan datang bab ini lagi sekali dalam kitab, bab yang seumpama dengannya berkaitan dengan lafaz. Sekarang dia akan bincang bagaimana Nabi menjaga daripada perbuatan yang membawa kepada syirik. Lepas tu dia kata bab apa yang datang, ma jaa fi himayatil mustafa, pada perlindungan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, janabat tauhid, sisi-sisi tauhid, kedudukan keagungan tauhid, janab yang ni kedudukan yang agung tauhid, dan baginda menutup segala jalan yang boleh menyampai kepada syirik. Dan musannif rahimahullahu taala menyebutkan di sini himayatil mustafa, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebenarnya Nabi adalah penyampai. Tentulah yang sebenarnya yang menjaga dan melindungi tauhid ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah, kan? Melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan, difokuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua perkara, dua sebab. Pertama, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terawal sekali yang menegakkan perkara ini dalam umat. Setelah disuruh oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi lah yang pertama sekali melaksanakan apa saya suruhan Tuhan, betul tak? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. So, dalam Quran Ta'ala sebutkan, Nabi adalah awalul muslimin, orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang kedua, dan inilah sebab yang sangat penting, kerana banyak berlaku syirik dalam kalangan umat
setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sujud mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada mengagungkan Nabi sebagai Nabi itu sendiri atau mengagungkan ahlul baitnya atau mengagungkan ulama-ulama dan orang-orang saleh yang mereka itu adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kebanyakan orang yang tergelincir tapak kakinya dalam tauhid ini berpunca daripada cinta yang melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah untuk dijelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah yang pertama melarang perbuatan tersebut. Kan, sebenarnya tidak disangka bahawa dan berlakunya tuduhan bahawa bila kita melarang perkara-perkara ini, dituhmah ahli tauhid ini tidak cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan kerana cinta kepada Nabi lah kita melarang perbuatan-perbuatan syirik ini. Dan penggunaan nama Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thabit berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraishan min Kinana واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم." Allah telah memilih Kinanah daripada anak-anak Ismail, dan Allah memilih Quraisy daripada anak-anak Kinanah, dan Allah memilih Quraisy daripada anak-anak Bani Hashim, dan Allah memilih aku daripada anak-anak Hashim. Ini antara hadis dalam Sahih Muslim dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada hadis Auf bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana an-nabiyul Mustafa." Akulah Nabi al-Mustafa. So Mustafa thabit isman thabit biannahu ismun bi asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya sabit sebagai salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata ana an-nabiyul Mustafa, akulah Nabi al-Mustafa, Nabi yang terpilih. Nabi yang terpilih. Walaupun dari segi semua nabi kita boleh sebut dia Mustafa, sebab Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Taala kata Allah lah yang memilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih daripada kalangan rasul dan kalangan malaikat dan manusia menjadi rasul. Jadi semua Nabi adalah Mustafa. Tapi berdasarkan hadis ini kita dapati bahawa di antara nama Nabi SAW adalah Al-Mustafa. Sebab kalau kita kata hadis yang pertama kita bawa tadi menunjukkan dia perkhabaran, konsep nama Nabi sama balik kepada isu nama, sifat dan juga khabar. So Al-Mustafa bukan sahaja khabar, tetapi dia memang nama di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagi menyatakan maksud bab ini, Usanif rahimahullah telah membawakan kepada kita tiga dalil. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullah wa qawlillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum al-ayah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wajah dalalah daripada ayat ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala gambarkan dalam Al-Quran, harisun alaikum, telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, dia merasa susah jika kamu mendapat kepayahan. Nabi sentiasa berusaha meminta keringanan syariat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana cinta dan kasihnya kepada umat yang beriman. Nabi begitu kasih kepada umat yang beriman. Nabi sentiasa berusaha mencari kelonggaran dan juga taisir dalam agama. Jadi Allah Ta'ala kata azizun alaihi,
sukar baginya. Ma'anitu, apa yang menjadi payah bagi kamu, Nabi pun rasa payah juga. Nabi SAW sentiasa memohon keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Tuhan kata, harisun alaikum, sangat-sangat menjaga kamu. Harisun alaikum, yakni sangat berusaha untuk memberikan bimbingan kepada kamu. Jadi Nabi Tuhan sifatkan dia haris. Haris maknanya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing umat manusia. Nabi SAW tidak menjalankan tugasnya dengan sambil lewa, tetapi ia adalah dengan sepenuh apa nama, sepenuh tenaga Nabi SAW. Kata Syekh apa nama dalam kitab Hasyiah, Syekh Abdul Rahman Muqasim rahimahullah ta'ala, أي شديد عليه جدا الذي يعنت أمته وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج عنه والذي يشق عليها من كفر وضلال وامتحان. وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر فشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم أي راغب ومجتهد على هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. والحرص شدة طلب شيء على الاجتهاد فيه، حتى قال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. يعني معنى آية Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidun alaihi jiddan, sangatlah berat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam perkara yang menyukarkan umatnya, iaitulah perkara yang boleh menyebabkan kesusahan dan menyempitkan dada dan tidak jumpa jalan keluar daripadanya. Dan yang menjadi sempit bagi Nabi itu, di antara perkara yang paling Nabi risau ialah perkara kufur dan sesat dan ujian-ujian daripada Allah. Jadi Nabi tidak mahu berlaku benda itu kepada umat. Dan dalam hadis sabda Nabi SAW, bu'ithu bil hanifiyyati samha, aku diutuskan dengan agama tauhid yang toleransi, yang mudah. Dan dalam sahih sabda Nabi SAW, inna hadha ad-dina yusrun, agama ini mudah. Wa la yushadd ad-dina illa ghalaba, wala yushadd ad-din ahadun illa ghalaba, tak ada orang yang cuba nak menyusahkan agama melainkan dia akan kalah dengan agama. Maka syariat bagi dia semuanya mudah, toleransi sempurna, ringan bagi sesiapa yang Allah ringankan ke atasnya. Adapun firman Allah harisun alaikum, yakni sangat-sangat berusaha untuk membimbing kamu bagi memperolehi manfaat dunia dan akhirat untuk kamu. Dan makna al-hirsu ialah bersungguh-sungguh mencari sesuatu. Sehinggalah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi berbaki perkara yang boleh mendekatkan kamu kepada syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka melainkan telah aku jelaskan kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidak ada lagi perkara yang boleh mendekatkan kita kepada syurga dan menjauhkan kita daripada neraka melainkan Nabi SAW telah bimbing dan bagitahu. Sebab itulah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a bid'atan wa ra'aha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, ya anna Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dinan lam yakun al-yawm dina. Barang sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baharu bid'ah lalu dia menganggap bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuai dan gagal melaksanakan tugas sebagai rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Maka apa yang bukan agama di masa hayat Nabi tidak menjadi agama selepas itu, sebab agama telah pun sempurna. Jadi Nabi SAW
yang sebegini sifatnya. Tidak tergambar pada kita ada perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan dalam tauhid. Untuk Nabi SAW tidak jelaskan dalam apa-apa perkara. Contoh kita berhujah, kita kata kalaulah sifat Allah Ta'ala perlu ditakwil, tentulah Nabi wajib takwil. Sebab itu ada kaedah kata ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz. Melewatkan penjelasan daripada waktu yang diperlukan tidak dibenarkan terhadap Nabi SAW. Nabi dia tak boleh, dia tengok benda yang dilarang dalam syariat dan dia tahu benda tersebut, esok lusa baru dia larang, ataupun sekejap lagi dia tengok 5 minit lepas, 5 minit kemudian baru dia larang. Tak mungkin. Nabi kalau benda tu tak boleh, dia akan larang serta-merta. Sebab itulah iqrar Nabi jadi hujah. Sebab itu iqrar Nabi jadi hujah. Dan sahabat perhati apa reaksi Nabi bila dia buat satu benda. Kerana reaksi mimik wajah Nabi sudah cukup untuk menunjukkan benda itu boleh atau tak boleh. Kan? Sebab itu bila dijamu bab dan Nabi tak sentuh, bila sahabat perasan kata Nabi tak sentuh dia, dia pun berhenti. Kalau tak berani nak makan takut haram, sebab Nabi tak sentuh. Sehinggalah Nabi bagi tahu sebab lain. Nabi yang kalih larangan itu daripada haram kepada harus. Kalau tidak, kerana Nabi kata aku tak makan sebab aku tak lalu, bukannya haram, Nabi tak cakap macam itu, memang buat haram. Kan? So, kalau Nabi tak jelaskan, tak boleh. Kalau Nabi jelaskan, hukum. Kan? Sebab itu perbuatan Nabi hujah. Kalau dari segi apa nama berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat, perbuatan Nabi hujah. Tayyib. So daripada ayat ini, Syekh rahimahullah, memang ayat ini tidaklah menjelaskan secara spesifik isu yang kita nak bincang, tetapi ayat ini sebagai tautiah, sebagai tapak untuk menjelaskan bahawa Nabi SAW tidak ada lagi perkara yang baginda tidak jelaskan. Bahawa kalau kita rujuk kepada Nabi SAW, kita akan jumpa penjelasannya. Tidak dapat tidak, mesti ada penjelasan daripada Nabi SAW. دليل الكروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Dan janganlah kamu jadikan kuburku perayaan. Dan selawatlah ke atasku, kerana sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku di mana sahaja kamu berada. Riwayat Abu Dawud dengan sanadnya adalah hasan dan rawinya semuanya thiqat. Bahkan hadis ini mempunyai syawahid yang mengangkatnya mencapai taraf sahihun li ghairihi. Hadis ini hukumnya sahihun li ghairihi. Hadis ini dalalahnya pada tiga perkataan Nabi, tiga perenggan semuanya. Yang pertama Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kubur. Dan yang kedua pada sabda Nabi la taj'alu qabri 'ida, dan jangan jadikan kuburku perayaan. Wassallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Pada hadis ini ada dua larangan, satu perintah, yang semuanya menjelaskan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan agung tauhid dan menutup segala jalan yang membawa kepada syirik. Kerana yang pertama, Nabi SAW melarang menjadikan rumah-rumah kita seperti kubur, iaitu rumah yang kosong daripada salat, doa dan bacaan Al-Quran. So wajah dalalah dia ialah kubur tidak digunakan untuk itu.
kan? Nabi kata jangan jadikan rumah kau macam kubur. Macam apa jangan macam kubur? Sebab kubur tak ada, tak ada baca Quran, tak ada solat, tak ada zikir, kan? Sunyi saja, kan? Jadi Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Ini hendaklah kamu adakan juzuk daripada salat dalam rumah kamu. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Yang pertama, sebaik-baik salat seorang itu di rumahnya kecuali yang fardu. Maksud di sini ialah di kuburan tidak ada salat. Maka Nabi suruh jadikan sebahagian daripada salat kita di rumah kita. Datang dalam hadis yang lain. Jadi Nabi suruh jadikan sebahagian daripada salatnya salat sunat dilakukan di rumah. Dan Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura wa qra'u fiha surah al-baqarah. Jangan jadikan rumah kamu kubur, bacalah surah al-baqarah. Nah, menunjukkan kubur bukan tempat yang dituju untuk kita pergi duduk ibadat. Pergi duduk di kubur i'tikaf macam masjid. Orang bulan Ramadan pergi i'tikaf di masjid, dia duduk i'tikaf di kubur. Salat, baca Quran, kat situ hampa i'tikaf. Tak jadilah. Kan? Berbeza dengan apa yang telah kita bincang dari sudut bila fuqaha kata disunatkan bila kita ziarah kubur, kita baca sedikit ayat Quran dan kita berdoa, itu cerita lain. Itu bukan menjadikan kuburan tempat ibadah. Itu hanya mimbab nak mendoakan mayat. Adapun kita pergi duduk di kuburan sampai berhari-hari tak balik rumah, ha, duduk khatam Quran di tepi kubur, itu itu bukan bukan cerita dia. Itu cerita lain tu, kan? Bawa sejadah semua dengan bekal semua pergi duduk kat kubur, kan? Lepas tu duduk beribadat di situ. Jadikan kubur tempat ibadat, kan? Tak betul, tak betul. Itu telah menjadikan kuburan tempat beribadah yang sepatutnya itu dilakukan di rumah, di masjid. Dan Nabi suruh dibuat di rumah benda-benda yang sunat itu di rumah, kan? Bila nak solat dia pergi kubur sekian, bila nak berdoa kena pergi kubur sekian. Tak betul. Siapa sini mustajab doa? I'tiqad itu satu kesalahan lah. Wal'ayyadzubillah. Okay. So itu wajah yang pertama. Yang kedua, wala taj'alu qabri 'ida, dan jangan jadikan kuburku perayaan. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburnya dijadikan tempat berulang alik untuk diziarahi secara khusus seperti kita menziarahi Baitullah. Kan? Makkatul Mukarramah adalah perayaan. Kita disuruh ulang alik untuk menziarahinya saban tahun, saban bulan, saban hari mesti ada fardu kifayah. Tidak boleh ada hari Kaabah kosong daripada tawaf. Kan? Maksudnya fardu kifayah atau umat Muhammad mestilah setiap tahun ada yang pergi haji dan setiap bulan ada yang pergi umrah. Atau setiap tahun ada yang pergi umrah. Tidak boleh dibiarkan Kaabah kosong. Nah, itu dari satu sudut. Karena dia adalah tempat Aid Makani, perayaan tempat. So kita kata perayaan ada dua jenis, perayaan masa dan perayaan tempat. Perayaan masa ialah hari yang telah ditetapkan syarak untuk kita jadikan dia sambutan, iaitulah Aidil Fitr dan Aidil Adha dan hari Jumaat. Adapun tempat, iaitulah tempat yang syarak jadikan untuk kita berkumpul saban tahun untuk melakukan urusan ibadah di situ, iaitulah Makkatul Mukarramah. Dan dihubungkan dengan tempat ialah Al-Masjidun Nabawi dan Al-Masjidul Aqsa. Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Maka yang tempat perayaan ialah masjid, bukan kubur Nabi SAW. Antara contoh menjadikan kubur sebagai perayaan ialah apa yang dibuat oleh orang Syiah dengan nama Hajjul Masyahid, haji kubur. Setiap tahun dia akan pergi kubur-kubur Husain, kubur
ahli kubur apa lagi, macam-macam kubur lah kan. Dan apa yang dibuat oleh orang sufi di Hadramaut berkenaan dengan seketul batu yang didakwa sebagai kubur Nabi Hud. Tapi hakikatnya dia hanyalah seketul batu yang disembah. Na'udzubillah min dzalik. Semata-mata berulang alik ke kuburan untuk melakukan upacara ziarah yang ditetapkan waktunya dan dijadikan sebagai acara kewajipan, acara wajib di sini maknanya satu kemestian. Seolah-olah mesti pergi. Tahun ni tak pergi kubur lagi lah. Bila bilang tahun ni, tahun ni tak pergi kubur lagi lah. Nah, dah kubur yang berlambak tu jalan tak pergi. Nah, kubur dekat, dekat tempat kita ni kan, yang cantik. Kita kalau masuk, tak ingat akhirat, ingat dunia. Nah, carilah kubur yang ingat akhirat tak. Berlambak kubur tu jalan ni, kat Malaysia ni. Jangan pergi kubur Hindu kat Tanah Jaya tu. Kan kubur orang Islam yang berlambak, awak tak pergi. Kan? Dia nak jadi kubur Tok Wan dia. Setiap tahun kena balik, kena pergi ziarah. Ada. Balik rumah, mak tanya, tahun ni ambil kubur Tok Wan. Kata kalau tak pergi pun tak puas, cik pergi kubur banyak lah kat Malaysia ni. Ada. Pergi kubur kita bukan nak pergi bukan nak pergi mengenang-kenang masa lalu. Kita nak pergi mengenang masa hadapan. Betul tak? Kita pergi kubur nak ingat masa lalu ke masa depan? Nak ingat masa depan. Masa depan kita di alam akhirat tu. Kan? Nak ingat diri kita, bukan nak ingat orang mati ni dulu, orang yang ni lah dulu. Kan? Lepas tu duduk teriak, mambu-mambu yang mata. Lepas tu selfie. Itu lagi teruk. Bagus lagi teriak dengan selfie. Teriak bagus lah dia, dia sedih. Kan? Walaupun setengah orang sedih tu sedih sebab teringat. Walaupun bukanlah sedih sebab dia sendiri esok nak mati. Jadi hakikatnya yang yang syar'i, lepas tu kubur ni ziarah. Ada orang ziarah kubur adat. Adat pahala kadang-kadang. Dia ziarah kubur tu hanya sebab nak pergi kenang memori-memori lalu saja. Yang ni tak ada pahala. Yang ni bukan ziarah syar'i. Yang ziarah syar'i mestilah dengan niat nak mengingatkan diri kepada akhirat. Dan ini berlaku dengan apa jua kubur. Bukan mesti kubur adik-beradik. Bahkan kuburan, mana-mana kubur orang Islam, kita lintas, kita berhenti, kita bagi salam, kita baca doa, mengingatkan kita kepada akhirat. Lalu lebuh raya ada kubur, ingatlah akhirat. Pandang kubur, ingat akhirat. Itu maksud menziarahi kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, kerana ia mengingatkan kepada kamu negeri akhirat. Kan? Pergi kubur bakiyah, pergi ya, bagi orang yang datang ke Madinah Al-Munawwarah digalakkan supaya setelah dia melaksanakan salat di Masjidin Nabi alaihi salatu wassalam, untuk dia memberi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan pagar hujrah. Of course, kalau kita nak suruh dia pergi ziarah kubur Nabi, mana mungkin. Kita dah sebut kubur Nabi telah ni tutup. Ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjida. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita pergi berdiri di depan hujrah dan memberi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, salam kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian digalakkan dia pergi ke kubur Baqi' dan mendoakan orang-orang yang telah berjasa kepada dia dalam menyampaikan agama Islam, daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, para ulama'ul ajillah, Imam Malik ibn Anas dan lain-lain yang telah disemadikan di Baqi' al-Gharqad. Kemudian dia digalakkan untuk menziarahi kuburan syuhada Uhud yang telah berjasa kepada dia, yang telah berjuang mengorbankan nyawa mereka untuk menyampaikan agama Islam kepada dia.
So, itu digalakkan bagi yang telah datang ke Madinah setelah dia melakukan ibadah-ibadah yang dituntut. Bukan datang ke Madinah kerana nak pergi kubur. Beza ke? Beza. Itu beza kita dengan Syiah. Syiah buat haji bukan sebab Baitullah, tapi sebab kubur. Kan? Fokus dia bukan haji di Baitullah itu. Fokusnya ialah yang datang kubur, yang ada di Baqi', kubur yang ada di Mekah. Tak disunatkan kita untuk pergi Mu'alla. Kan? Tak disunatkan kita untuk pergi ke Syuhada Ibadah. Tapi kalau ada orang bawa melawat tourism sekarang kan, tapi tengok pasiak badan kan, cantik. Pasiak dia memang cantik. Kalau selfie tu cukup cantik. Tapi tempat itu kita nak melihat sejarah-sejarah kan, orang dia pergi dia. So tak apalah, doa lah. Ada pun menjadikan ni duk kumpul duit ni nak pergi mana? Nak pergi Syuhada Badar. Macam kumpul nak pergi haji. Tak boleh lah. Tak betul. Jadi kalau kita dah datang Mekah, digalakkan Nabi kata la tushaddur rihali illa ila thalathati masajid. Masjid al-Haram wa masjid hadha wa masjid Ilya. Tidak dibenarkan untuk kita mengikat bekalan musafir dengan tujuan ibadah. Kata Nabi, tidak diikat bekalan musafir untuk pergi beribadah secara khusus di satu tempat kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, masjid aku ini, kata Nabi, dan masjid Baitul Maqdis, masjid Ilya. Ini saya tiga tempat yang kita disuruh pasang niat dan mengumpul harta benda untuk kita pergi ziarah untuk tujuan nak ibadah, untuk salat, untuk zikir, untuk baca Quran di situ. Lain daripada itu, tidak. Bukan Madinah secara khusus, tetapi Masjid Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau nak pergi Madinah secara khusus, mungkin tak pergi Masjid Nabi pun, pergi shopping-shopping dekat Taibah kan, dah makan kurma kenyang dekat Al-Ansar, betul balik. Tak ada juga lah. Tak sunat juga kan. Yang dikehendaki ialah pergi Masjid Nabi itu secara khusus. Kemudian kalau dah di Madinah, bolehlah dia nak ziarah apa tempat yang ada di Madinah sebagai ziarah biasa, bukan untuk melakukan apa-apa ritual khusus, ibadat khusus tidak ada. Dan digalakkan dia pergi ke Masjid Quba bagi orang yang dah ada di Madinah. Jadi maknanya lepas dia pergi Masjid Nabi, dah terlaksana apa yang dikehendaki syarak, iaitu Masjid Nabi. Lepas tu dia nak pergi mana, dia pergi lah. Masjid Quba kalau tak pergi pun tidaklah salah, sebab dia bukan ibadat. Kalau dia tak pergi bagi salam dekat Nabi di kuburan Nabi pun taklah salah. Kalau dia tak ziarah Baqi' pun tak salah. Yang salah ialah waktu subuh tidur kat hotel. Yang tu salah. Yang tu cukup salah. Masih buat tak ada? Yang tu sangat-sangat bersalah. Kan? Yang tu memang bersalah tu. Pasal itu dah melarikan maksud asal. Maksud asal dia datang ke Masjid Nabi untuk beribadat. Kan? Beribadat. Yang salah ialah antara Maghrib dengan Isyak, dia merewang dekat Taibah. Tanpa ada keperluan. Ada keperluan lapar nak makan. Nak makan kibdah tak apalah. Ha, lebih bersalah lagi kalau antara Maghrib dengan Isyak piduk dekat taman belakang tu duk merembuih. Yang tu memang cukup lolak. Kan kita tak tahu panggil Jumaat Haji. Kadang jumpa saja. Kan? Jadi itu masalah. Dia tak faham tujuan dia datang ke Madinah. Ha. Polis zaman baru tadi buka je dia. Dia tak alam. Ada, tapi yalah, biasalah. Tak dan juga. Kadang-kadang dia pun duduk tu, dia pun orang jahil kan, kalau larang. Ni dia marah balik kan. Tapi biasalah. Jahil, orang jahil ni macam tu lah. Tapi kita kata,
sepatutnya dia fokus i'tikaf di masjid Nabi sebanyak mungkin. Nah, itu sepatutnya yang dia buat, i'tikaf di masjid Nabi. Itu fokus dia duduk, bukannya kira tang mana burmah yang sedap, tang mana nak makan qawari' yang sedap-sedap. Kan? Yalah, nak pergi makan waktu lapar, pergilah makan. Nak makan qawari' sampai 10 pinggan pun siapa nak marah. Kan? Tak terasa pun kalau makan 10 pinggan qawari' tu. Kan? Tak qawari' kaki, kaki kambing. Kan? Itu sangat sedap. So, bagi ni bahaya. Kan, sini tak cari, tak jumpa lah qawari' lah. Marinah yang ada sedap tu kan. Tak ada masalah nak pergi shopping waktu tu, pergi lah waktu-waktu. Tapi jangan jadikan sampai lah sekali tak sempat pergi masjid tu. Kan, masjid tu tak ada berapa banyak waktu dia. Kan, ada masa-masa nak shopping, pergilah. Tapi jadikan niat shopping tu tengah mana sangat nak beli barang. Kan, nak beli barang apa? Banyak-banyak mana sangat. Kan, barang tu mana-mana boleh beli. Order online yang zaman sekarang ni. Kan? Tapi Masjid Nabawi bukan boleh pergi online. Kan? Boleh sampai Masjid Nabawi online, i'tikaf online, tak boleh. Kan? Walaupun ada live semayang 5 waktu, bukan nak boleh berimam online. Kan? Hari tu buat perangai pula lagi duduk jadi semayang Jumaat kan lah, main dengan Masjid Nabawi live FB. Oh, kacau. Kan? Pukul 7 malam orang semayang maghrib, dia baru semayang asar. Ha, kacau. Yang balik Jumaat ke mana? Jumaat Asar dengan TV Hijrah. Hai. Jadi hawa lah betul kan? Masa hampir sangat tak mahu pulut sungguh-sungguh dah balik sini baru teringat dua kali. Kan? Ustaz, yang solat di rumah tu, does it apply to Jumaat yang safar ke lepas Mekah ke Madinah? Ha? Maksudnya solat di rumah? Di rumah wanita. Wanita? Tak, kita pergi Mekah dengan Madinah memang untuk ibadat untuk masjid. Dia ini safar khusus, bukan safar kita pergi melancung, kita pergi ziarah di wajib ni. Yang ini ialah ziarah khusus yang kita nak pergi buat ibadat. Setengah orang dia tak faham, dia kata pasal apa kita tak qasar di Mekah Madinah. Eh, beza. Kalau dia orang Madinah tak faham. Kan? Tapi dia sekarang dia kumpul duit dia main Madinah memang untuk sembahyang di Masjid Nabi. Kan? Kerana kita datang dengan safarul khas, safar khusus pergi ke Madinah, bukan macam pergi ziarah di wajib. Kita memang pergi nak pergi duduk di masjid itu, itu tujuan. Itu tujuan. Dia tak faham fiqh. Ada semua orang dia tak reti fiqh. Kan? Sampai sana dia suruh kita qasar. Qasar macam mana? Aku main sini bukan aku nak berjalan-jalan, aku memang nak main sembahyang. Mesti apa? Aku nak qasar. Kan? Qasar ni rukhsah, kelonggaran untuk kita musafir. Kita pergi jalan, ziarah adik-beradik, pergi menuntut ilmu. Kan? Iyalah, pergi kerja dan sebagainya, pergi melancung tempat-tempat yang diharuskan. Dia kata betul lah, qasar lah, kemudahan Allah Ta'ala bagi. Tapi aku main Mekah Madinah, pasal aku memang nak semayang di Masjid Nabi. Nak semayang berjemaah dengan imam di Masjid Nabi, pasal apa? Aku nak kena qasar. Tak logik langsung. Fiqah mana pakai dari lepas pegang. Kan? Tak betul itu. Kan? Dia kata Nabi qasar. Nabi qasar masa Fathah Mekah perang. Tak? Itu antara perkara yang setengah orang dia jadi pelik. Kan? Sunnah dia sunnah yang bid'ah. Kan? Sunnah dia sendiri bukan sunnah Nabi. Kan? Sunnah pahaman dia sendiri. Itu masalah juga tu. Terlebih sunnah kalau buat sunnah sendiri. Baik. Jadi Nabi kata yang ketiga itu jangan jadikan kuburan Nabi sebagai perayaan. Tak boleh kita jadikan maksud kita ialah ziarah kubur, tak boleh. Maksud kita kubur tak boleh. Adapun yang ketiga, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan selawatlah kamu kepada di mana saja kamu berada, kerana selawatmu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Menunjukkan bahawa Nabi SAW memerintahkan kita berselawat tanpa kita mengkhususkan tempat tertentu. Siapa pergi kubur Nabi nak selawat? Tak perlu.
tak perlu. Masa nak masuk masjid tadi dah selawat kat Nabi sudah. Ha? Masa semayang duduk selawat dah. Kan? Sama saja. Kerana ada malaikat, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ard. Yablughuni as-salama min ummati. Yubalighuni as-salama min ummati. Allah Ta'ala ada malaikat yang meronda-ronda di muka bumi ini yang akan menyampaikan salam umatku kepadaku. Ini tak perlu, kita duduk di Malaysia pun kita boleh selawat. Dan lebih teruk lagi, walaupun direwayatkan sebahagian tabi'in ada buat benda ini, tapi yang wajahnya dia tak masyruk. Kirim salam dekat Nabi lah. Kirim salam dekat Nabi. Kawan tu lupa. Padahal dia di Malaysia boleh kirim salam dekat Nabi. Tapi kita memang suka swasta. Jiwa swasta tu tebal. Jadi kita swastakan selawat kepada orang yang pergi haji. Padahal kita di Malaysia ni, sebelum kau tu naik kereta terbang, selawat kita dah sampai dekat Nabi kalau kita selawat. Nah, tiap-tiap kali semayang, assalamualaikum ayuhan Nabi. Dia bagi salam lah tiap hari. Kan? Kirim salam pun kirim kat malaikat lah. Tak payah kirim ke orang. Orang tu tak lupa, tak ingat. Entah tu syekh kami kata juga kan, Syekh Salih Abu kata, kamu orang main tanya dekat jangan, boleh tak aku nak kirim salam? Syekh kata, kalau kamu bagi salam sekarang, sekarang sampai. Kawan yang kamu kirim pun entah dia lupa. Syekh kata. Jadi itu antara perkara juga kita sebut di sini. Tayyib. Dalil yang ketiga, wa dalil al-thalith, wa an Ali ibn al-Husayn أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة. حديث daripada Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhu wa rahimallahu an Ali, itulah Ali Zain al-Abidin. Hadis datang daripada Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn radhiyallahu anhu, itulah anak kepada Sayyidina al-Husayn, dan dia adalah di sisi orang Syiah dianggap imam yang keempat, sebab dia adalah anak al-Husayn, dan dia yang di antara yang selamat daripada peristiwa Karbala. Jadi kata Ali bin al-Husayn bahawa dia melihat seorang lelaki duduk datang ke sebuah lubang ataupun kita kata bukaan pintu yang ada di sisi kubur Nabi SAW pada zaman tersebut. Mungkin dinding tu dah rosak dan sebagainya, dia ada macam lubang kita kata, kan? Lalu dia masuk di situ dan duduk berdoa dekat hujrah Nabi, dekat hujrah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Ali bin al-Husayn larang. Tengok, ini dia antara dalil kuat ni, kan? So yang larang ni sekarang ialah cicit Nabi alaihi salatu wassalam, Ali Zain al-Abidin. Lalu dia berkata, apakah mahu kamu aku beritahu satu hadis yang aku dengar daripada ayahku, daripada datukku, daripada Nabi SAW. So hadis ni bersilsilah dengan Ahlul Bait. Ali daripada Husain, daripada Ali, daripada Nabi. So hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kerana salam kamu sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtarah min Al-Ahadith. Dan hadis ini hadis dalam kitab Al-Mukhtarah, secara asasnya Al-Diyak mengumpulkan hadis-hadis yang pada hukumnya adalah sahih. So, secara asasnya hadis ini adalah hadis yang thabit. Dan dari segi, kalau dia ada keta'ifan pun, kita kata hadis yang sebelumnya telah memuatkan makna hadis ini. So, hadis ini thabit. Sebab Al-Diyak keluarkan dalam Al-Mukhtarah
maka Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi, apa yang hadis dia keluar dari Al-Mukhtara ialah dia telah memilih hadis-hadis yang pada ijtihad beliau adalah sahih. Dan dalil dalalah hadis ini pada bab kita sama dengan hadis yang sebelumnya lebih kurang saja. Iaitulah yang pertama, jangan cuma dia ada kemudian dan ke belakang saja. Yang ini larangan dia dalil tattakhidhu qabli ida dulu. So, makna dia, lafaz dia sama. Jangan kamu jadikan kuburanku perayaan dan rumah kamu kuburan, kerana salam kamu itu sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Tapi makna hadis ini sama saja macam hadis yang sebelum ini, hadis yang kedua, yang dalil yang kedua tadi. So, perbincangannya juga sama. Cuma kita menguatkan lagi sebab apa dibawa, sebab ada cerita. Cerita praktikal bagaimana salaf, yang Ali Zainal Abidin Tabi'in, dia memahami maksud. Dan lebih utama lagi, dia adalah ahli bait dan dia ulama ahli bait, faqih ahli bait. Dan dia faham maksud yang dikehendaki oleh moyang beliau sallallahu alaihi wasallam, bahawa tidak boleh kita berulang-alik ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi salam. Lalu tidak digalakkan, tak disunatkan untuk orang yang duduk di Madinah kemudiannya dia berulang-alik pergi ke kubur Nabi. Setelah dia bagi salam yang pertama, tidak digalakkan lagi untuk dia berulang-alik setiap waktu pergi bagi salam. Sama ada dia bagi salam masa dia sampai atau masa dia nak balik. Yang datang daripada perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu an ialah dia akan bagi salam di kuburan Nabi setelah pulang daripada musafir. Dan tidak ada wida bagi masjid Nabi. Ini salat kena buat pengenalan. Tidak ada wida bagi masjid, tidak ada salat wida bagi masjid Nabi. Itu bid'atun dalalatun. Agar tidak disebutkan mana-mana ulama dalam kitab kitab fiqh dan mana-mana mazhab tidak dijumpai adanya salat wida bagi masjid Nabi. Ini adalah amalan yang sia-sia. Baik. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsir ayati Bara'ah. Yang pertama, tafsir ayat surah Bara'ah yang telah kita sebutkan dari yang pertama. Al-thaniya ib'aduhu ummatahu an hadhal hima ghayatan bu'di. Bahawa Nabi SAW telah menjauhkan umatnya daripada sempadan ini, sempadan yang bawa kepada syirik sejauh-jauhnya. Dengan Nabi larang, telah Nabi sebut. Al-thalithah dhikru hirsihi alayna wa ra'fatihi wa rahmatihi. Menyatakan kesungguhan Nabi untuk membimbing kita dan belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu dengan orang mukminin sifatnya sangat-sangat simpati, sangat-sangat belas kasihan. Al-rabi'ah, keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsusin ma'a anna ziyaratuhu min afdhal a'malina. Syekh kata, larangan Nabi SAW kita menziarahi kuburnya sendiri dengan cara yang, dengan mengadakan ritual yang khusus, dengan dijadikan sebagai ritual khusus. Sedangkan tidak dapat dinafikan lagi, kata Syekh Ahmad Wahab, ziarah kubur Nabi adalah di antara amalan yang sangat afdhal. Kita tak nafi. Bahkan ziarah kubur Nabi tidak sama seperti ziarah kubur orang lain, pahalanya lebih. Tetapi kerana syariat melihat sisi menutup pintu-pintu yang merosakkan akidah lebih utama daripada ibadat, sehinggalah ibadat yang begini afdal dilarang demi menutup pintu yang membawa kepada bahaya yang lebih besar. Kerana syariat dibina di atas kaedah yang sangat besar, iaitulah al-masalih, iaitulah jalbul masalih wa dar'il mafasid. Wa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Syarak dibina di atas membawa kebaikan dan menolak keburukan, dan menolak kerosakan didahulukan atas membawa kemaslahatan. Kalau bertemu di antara benda yang merosakkan dengan benda yang membaikkan dalam masa yang sama, kita kata kita kena tolak kemudaratan daripada kita mengambil kebaikan.
Jadi itu adalah kaedah besar dalam syariat. Al-khamisah nahyuhu 'anil ikthari min az-ziyarah. Larangan Nabi SAW daripada kita banyak-banyak ziarah kerana itu boleh membawa kepada menjadikan ia upacara khusus. Ulang alik ziarah kubur Nabi itu menjadikan dia upacara khusus. Ulang alik ziarah kubur itu menjadikan dia upacara khusus, membawa kepada ia menjadi upacara khusus. Maka sekadarnya kan, sekali-sekala dah lama orang tak ziarah, ziarah lah. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu dah memang rancang lah, memang dah ada lah. Mesti setiap minggu kena ada sekali, setiap bulan kena ada beberapa kali. Itu tak boleh lah. Sebab kaedah kita dalam ibadat, apa ibadat yang mutlak tidak boleh dikaitkan, apa yang umum tidak boleh ditaksiskan kecuali dengan dalil. Apa yang Nabi SAW telah benarkan kita lakukan secara mutlak tidak melazimkan ibadat itu disyariatkan jika ia dilakukan secara muqayyad. Ini kaedah yang kita dah bincang dulu dalam masalah bid'ah. Bila Nabi SAW suruh kita selawat, selawat ni umum. Lepas tu kita buat satu ritual khusus, kita serah mereka upacara sendiri. Lepas tu kita kata, apa salahnya kami nak selawat? Kita kata salah dia pada kamu ikat dengan cara yang tertentu, sebab syarak suruh buat secara umum. Syarak suruh baca Quran, tidak ada ritual khusus untuk baca Quran. Tiba-tiba pergi ikat dengan Quran awal. So di situ adalah bid'ahnya dan salahnya. Kan? Macam yang kita telah bentangkan dulu. Memanglah baca Quran tak salah, bila-bila masa pun boleh. Tapi bila kamu ikat dengan satu ritual khusus, upacara khusus, jadi satu perayaan, diulang-ulang dan diadakan dia punya, kita kata sempadan hari dan sempadan waktu, maka itu adalah mengikat ibadat yang mutlak menjadi muqayyad. Dan ikat ini perlu ada dalil. Kalau kamu ikat tanpa dalil, kamu telah melakukan satu rekaan dalam agama Allah Azza wa Jalla. As-sadisah hathuhu 'ala an-nafilati fil bait. Galakkan Nabi SAW untuk solat sunat di rumah. Terutamanya solat malam, solat malam. As-sabi'ah annahu mutaqarrirun 'indahu. Bahkan solat rawatib, kalau tidak ada apa di masjid, kita balik solat di rumah, itu lebih afdal dan daripada kita solat siap-siap di masjid. Tapi kalau ada jangka balik rumah, memang habis lah. Kalau sampai rumah tu habis lah kan. Jadi semayang siap-siap lebih afdal lah dalam konteks tu kan. Jadi takut lagi balik rumah korang-korang lah, korang-korang nak semayang tengok, tak nak lah kan. Hai semayang siap. As-sabi'ah annahu mutaqarrirun 'indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Telah sabit di sisi mereka, di sisi salaf, bahawa saya tidak disolat di sisi kuburan. Lepas tu Nabi larang jadikan kuburan dari rumah sebagai kuburan. Nabi namakan, maksudnya Nabi tak berjelaskan panjang. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Perkataan ini sudah cukup difahami oleh sahabat radhiyallahu anhum bahawa ini larangan untuk kita jadikan kuburan sebagai tempat salat. Kerana benda tu dah difahami mereka, bahawa kuburan bukan tempat salat. Benda itu memang dah sedia difahami, dah dimaklumi secara darurat bahawa kuburan bukan tempat untuk salat. So Nabi tak perlu explain lebih-lebih. Nabi cukup kata jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, sebab mereka dah faham dah apa maksud. Nabi tak perlu sebut wajah syabah di sini. Kalau kita letak hadis ni, dia ada unsur balaghahnya, dia panggil tashbih, menyamakan rumah dengan kubur kan? Tapi apa wajah penyamaannya dari segi salat? So digugurkan wajah syabah, kerana wajah syabah sudah diketahui, jadi maklumi, tidak perlu lagi disebut. الثامنه كلاً تعليله ذلك بان صلاه الرجل وسلامه عليه يبلغه وان بعد فلا حاجه الى ما يتوهمه من اراد القرب. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salatnya dan salam baginda dan salam ke atas baginda sampai kepada baginda walaupun jauh, maka tidak perlu lagi untuk kita berulang-alik pergi ke kubur
untuk mendapatkan kedekatan. Tidak perlu benda itu. At-tasi'a kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakhi tu'radu alaihi a'mal ummati fi salati was salam. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh disampaikan, ditayangkan kepada baginda amalan umat baginda, iaitulah yang dimaksudkan dengan amalan yang ditayang itu ialah salawat dan salam. Itu maksud Nabi dibentangkan kepada Nabi SAW amalan umat baginda. Yang dimaksudkan ialah salawat dan salam umat kepada Nabi SAW. Itu yang disampaikan kepada Nabi. Maka tidak ada kontradik antara hadis yang Nabi kata amalan kamu dibentangkan kepada aku dengan hadis yang Allah Ta'ala kata inna ta'ala terima ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang umat engkau buat daripada perkara-perkara bid'ah setelah engkau wafat. Karena bukan semua benda Tuhan cerita dekat Nabi. Yang Tuhan cerita ialah selawat dan salam umat. Ini umat ni bagi salam kepada kamu. Umat ni bagi, fulan ni bagi selawat kepada kamu. Itu dia beritahu kepada Nabi SAW. Jadi itulah masalah bagi bab ini. Itulah menyatakan bahawa bagaimana Nabi SAW menjaga dan menyekat segala lorong-lorong yang boleh membawa kepada syirik dalam kalangan umat. Wallahu ta'ala alam bussawab. Risalah. Ada orang bina rumah di sebelahan dengan kubur. Buat rumah di sebelah kubur tidak ada masalah. Kalau dia tidak ada tujuan yang buruk lah. Tanah tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan dia makan tanah kubur tu. Mentang-mentang orang tu dah mati, dia ambil sekintai. Kan? Mentang-mentang orang dah mati, tak sedap. Kan? Kau suka hati ya, duk masuk sikit. Tengok rumah kau ni makin besar. Kan? Itu je lah. Kan? Tapi maknanya, bila dia berjiran dengan kubur, dia kena lagi bagus lah. Betul lagi insaf lah. Tengok buat maksiat. Sebenarnya, jika ada riyah itu tak kubur mana-mana, dia bagi ke dalam pipi. Kan, kalau bagi pipi putih, bagus ya. Takut tak banyak pipi putih je lah. Jadi kita kata, tak ada masalah. Rumah, masjid di sebelah kubur pun tak ada masalah. Kan, masjid di sebelah kubur dan bagian yang lain, tak ada masalah. Yang kita kata dilarang ialah kita jadikan kuburan itu tempat ibadah. Ada pun rumah dia bersebelahan dengan kubur, itu baguslah dari segi mengingat kepada akhirat, kan? Semoga dia lebih ingat dengan akhirat dan meninggalkan segala maksiat, kan? Tapi kalau dia duduk sebelah kubur pun maksiat lagi, Allah pun akbar kabira. Itu payah lah, okeylah. Kan? Macam orang duduk sebelah masjid lah, kan? Lepas tu ada orang mati. Tu imam tanya, siapa mati? Ini rumah sebelah. Lah, ada orang rumah sebelah ni. Sedap-sedap nak mati lah, kan? Masa hidup tak nampak batang hidup, kan? Yang tu tak jadi lah, kan? Wallahu ta'ala alam bissawab. Qultu lakum ma sami'tum subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.